Pihak pendakwaan memohon Mahkamah Tinggi di sini hari ini menarik balik jaminan dan mengeluarkan waran tangkap terhadap Datin Seri Rosmah Mansur berikutan kegagalan menghadiri perbicaraan kes rasuah RM 5 juta yang dihadapinya. Terdahulu, kes rasuah membabitkan projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar di 369 sekolah di Sarawak bernilai RM 5 juta yang dihadapi isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak ditetapkan untuk perbicaraan hari pertama di hadapan Hakim Mohamed Zaini Mazlan. Menurut laporan berita harian, sebaik prosedur bermula jam 2.10 petang, Peguam Datuk Jaji Singh yang mewakili Rosmah memaklumkan anak guamnya tidak dapat menghadiri perbicaraan kes berkaitan tidak sihat dan mendapat cuti sakit daripada Hospital KPG Ampang Puteri bertarikh 2 Februari. Cik Cik memohon butiran penyakit anak guamnya tidak dibacakan di mahkamah atas alasan ia akan dilaporkan media, namun menyebut salah satu penyakit dialami Rosmah adalah Addisonian Crisis. Katanya hasil carian menerusi Google, penyakit additional crisis mampu mengancam nyawa. Dan laporan perubatan doktor menyatakan pesakit memerlukan tempoh seminggu hingga dua minggu untuk pulih. Sehubungan itu, pihak pembelaan memohon perbicaraan minggu ini dilapangkan. Sri Ram kemudian membantah permohonan itu dan memaklumkan ia adalah cubaan Rosmah di saat-saat akhir untuk tidak menghadiri perbicaraan terhadap pertuduhan dihadapinya. Sri Ram kemudian memohon mahkamah menarik balik ikat jamin dan mengeluarkan waran tangkap terhadap Rosmah. Melihat keadaan bertukar tegang, Mohamed Zaini memaklumkan mahkamah bersimpati dengan keadaan tertuduh dan bersedia memenuhi keperluan Rosmah untuk menggunakan kerusi roda sepanjang perbicaraan.